memetik daripada sumber portal pertahanan Defence Security Asia. Dikatakan 6 helikopter MD-530G dijangka tiba di tanah air selewat-lewatnya pada akhir tahun ini. Adalah diharapkan drama selama hampir 6 tahun semenjak Kementerian Pertahanan menandatangani perjanjian membeli 6 buah helikopter penyerang ringan itu daripada syarikat MD Helikopter pada 2016 akan berakhir. 6 buah helikopter penyerang ringan MD-530G yang dipesan oleh Angkatan Tentera Malaysia dijangka tiba di tanah air daripada Amerika Syarikat pada penghujung tahun ini. Adalah diharapkan drama selama hampir 6 tahun semenjak Kementerian Pertahanan menandatangani perjanjian berakhir. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang yang mengesahkan penghantaran pulang helikopter itu berkata, pada ketika ini Tentera Darat sedang melakukan pre-delivery inspection PDI sebelum penghantaran pulang ke semua 6 buah helikopter penyerang ringan itu. Pre-delivery inspection itu adalah untuk memastikan semua spesifikasi teknikal helikopter berkenaan dipatuhi untuk memastikan kesiagaan operasi helikopter berkenaan. Kesemua helikopter berkenaan dijangka tiba di tanah air pada akhir tahun 2021, katanya di dalam temurama dengan majalah pertahanan berbahasa Inggeris ASEAN Defence Journal edisi September-Oktober. Panglima Angkatan Tentera itu bagaimanapun tidak memberikan tarikh yang tepat bila ke-6 helikopter penyerang ringan itu akan tiba di Malaysia. Pada mulanya, helikopter MD-530G itu sepatutnya diserahkan kepada ATM pada tahun 2017 ataupun setidak-tidaknya 2018. Tetapi ianya tertangguh beberapa kali disebabkan isu-isu teknikal yang tidak dapat didedahkan. Malah, isu tentang kelewatan penghantaran helikopter itu kepada Malaysia telah disentuh beberapa kali di Dewan Rakyat. Ke-6 buah helikopter penyerang ringan itu akan dioperasikan oleh Pasukan Udara Tentera Darat PUTD dan berkemungkinan ditempatkan di kawasan operasi ESCOM di Pantai Timur Sabah. MD-530G Armed Reconnaissance Attack Helikopter itu dibangunkan oleh MD Helikopter, sebuah anak syarikat McDonnell Douglas yang beribu pejabat di Mesa, Arizona. Kementerian Pertahanan menandatangani perjanjian bernilai RM321 juta pada 2016 untuk memperolehi 6 buah helikopter MD-530G. Menurut Panglima Angkatan Tentera lagi, perolehan 6 buah helikopter MD-530G bermatlamat untuk memperkuatkan lagi kemampuan mobiliti udara Tentera Darat. Ke-6 buah helikopter penyerang ringan PUTD itu telah siap 100%, katanya. Tentera Darat telah menghantar 8 juruterbang dan 9 anggota teknikal untuk menjalani latihan komprehensif di kemudahan MD Helikopter di Arizona, Amerika Syarikat bermula pada 13 hingga 23 Ogos yang lalu, ujar beliau. Latihan komprehensif itu adalah bertujuan untuk mempertingkatkan skill juruterbang di dalam mengoperasikan sistem persenjataan yang dimiliki helikopter berkenaan. Tactical aviation dan tembakan peluru hidup, sementara anggota teknikal dilatih tentang penyelenggaraan helikopter, enjin dan sistem persenjataannya, kata Panglima. Helikopter MD-530G dilengkapi dengan digital glass cockpit, tech fusion mission management dan weapon management system, ballistic armor protection, crash tolerant fuel system, chin mountain, westcam, MX-10D, electro-optical infrared laser designation turret dan tail scorpion helmet mountain system untuk membantu kesedaran sekeliling juruterbang. Malaysia juga dikatakan memilih untuk melengkapkan helikopter dengan port machine gun FN Herstal HMP-400 50 kaliber dan 7 Shot M260 port untuk roket 70mm. Helikopter ini boleh terbang selaju di antara 240 km sehingga 280 km sejam dan mampu pergi sejauh 430 km. Dan selama 2 jam setengah penerbangan. Ya, itulah dia info yang admin jumpa daripada laman sesawang portal pertahanan Defence Security Asia. Setidak-tidaknya berita baik ini bakal menggembirakan kita semua yang telah lama menunggu. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila tinggalkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah.
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil ini demi kemajuan mendatang. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah.